What's up guys, gue Bang Alex. Gue Benny Moza. Ya, jangan lupa subscribe channel Lucu-Lucu Gaming karena kita udah kerjasama sama Collab Asia, bener gak? Kita udah jadi hamba Collab. Jadi kalau ada video kita atau video Benny diupload di Collab, jangan diserang ya, itu emang udah kerjasama, bener gak? Bener, kalau perlu di Molotov aja. Oke, bye-bye. Oke, Mamang, thank you. Lu ketawa dulu harusnya. Halo guys, berikut kita tampilkan highlight best moment paling epic dari Bang Alex ketika berhasil chicken dinner di PUBG Mobile. Nah, ini udah dirangkum oleh Lucu-Lucu Gaming ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya, karena di 250 ribu subscriber bakalan ada yang menarik dari Lucu-Lucu Gaming. Yuk, langsung aja. Momen chicken dinner yang pertama adalah ketika Bang Alex mendapatkan tantangan solo dual sniper di map Miramar. Dia menggunakan AWM dan MK14, berhasil mendapatkan 12 kill loh. Lu ngadu damage sama MK mah gak ada hasil bos, kecuali lu vektor jarak dekat ya. Kalau MK tuh waduh damage-nya. Kita satu lawan satu tadi, kita udah tahu posisi dia satu terakhir tadi di atas itu tuh. Satu jatuh di tiga. Aduh. Kayaknya ini pro nih mah. Lumayan dia. Kalau kita bisa pick ya. Aduh miss boy. Lagi nih. Kets. Waduh, kenapa lah? Oke, heal dulu. Kalem. Feeling gua sih dia ngapus, tapi kita masih keburu kill lah. Langsung main kill. Jadi dapat main dari kayak apa? Kayak kapan? Sorry. Thank you, oke. Wah, ada granat. Orang pro 5. Oke, kita pakai kita portin aja. Kita gebir. MVP hari ini Ken Kavan ya, terima kasih atas warningnya, jadi gue mainnya hati-hati banget. Lu mau ngapain aja gak boleh dah, tenang aja. Momen chicken dinner yang kedua adalah ketika Bang Alex duo random dan menjadi penjaga gunung Georgi Falls. Di sini Bang Alex serasa solo ya, karena timnya tidak memberikan kontribusi sama sekali. Namun Bang Alex berhasil chicken dinner dengan 17 kills. Ayo lo, dua orang lo, ayo lo. Ayo lo. Lah, dia keluar circle, Bang. Ngapain, wey? Sini, Bang. Sini, circle-nya di sini, wey. Waduh. Kesian. Gue gak ngerti dah. Kayaknya dia tadi kepleset, keluar circle kan. Kalau circle-nya pedes banget, tadi gue cuma one hit langsung tewas dia. Sorry banget nih. Circle di jalan lagi ya, dulu mati deh ya. Momen chicken dinner yang ketiga adalah perlawanan cacing Erangel ya. Di sini Bang Alex juga duo random, namun lagi-lagi tidak ada kontribusi dari teman setimnya. Dengan senjata Scar L dan Kar 98, Bang Alex berhasil chicken dinner ya dengan 9 kill aja sih. Yakin lu chicken nih? Yakin banget gue chicken. Gue aja gak tahu di chicken apa kagak. Oh, tinggal berdua. Wah, satu lawan dua nih, Bang. Seru nih. Aduh, circle-nya satu lawan dua nih, makanya seru nih. Tenang, salah ya, kita bawa tiket kok. Apa ya, itu juga udah plus kok. Jangan bersedih hati ya. Gak bisa di revive, sorry. Berantas cacing lagi nih. Cacing juga jangan di sini, kalau di rankle ya. Strategi cacing, dia perang weh. Wah, di depan satu. Ini bisa kita lobby kan. Oke. Coba salah ya, sorry ya, gak bisa gua revive ya. Kita pakai RDS dulu ya. Momen chicken dinner yang keempat sangat epic nih, karena Bang Alex berhasil headshot ke musuh terakhirnya dengan bantuan dari kekuatan Tencent Games ya. Kata Bang Alex itu squad random, squad randomnya pun tersisa 2 dan berhasil chicken dinner dengan 10 kills. Oh, ini satu lagi nih, Bang. Satu lagi di sini. Tolong backcam please. Backcam. Please berikan pinjam dulu deh. Tolong beri deh. Pinjam dulu skill. Gue tandain anak-anak. Eh, dia udah di sini mah. Kita berdoa aja ya, semoga Tencent bisa. Oh, ini mah circle-nya di gue. Dia mesti kesini, dia mati ini dia.
mau gimana lu? Lu lewat lari ke sini gua geber lu. Aduh, susah. Tuker lagi deh pakai ini, pakai car lagi. Mudah-mudahan kita bisa headshot ya, Tenchen. Please. Give me your headshot, please. Oke, okay, let's go, Tenchen. Dari tadi gua nembak gak ada yang kenal lu. Tapi enggak apa-apa ya, Blak. Terakhir-terakhirnya gue dikasih headshot sama Tenchen Games ya, thank you Tenchen Games. Di urutan kelima momen chicken dinner Bang Alek, dia perang sniper dengan musuh terakhirnya dan match ditutup dengan chicken dinner 11 kills. Mana nih? Oh itu dia. Lumayan dia mainnya gerak-geraknya. Oh kena helm lu tuh, pecah. Kena tuh helm, oh gak pecah deh helm level 3, lupa gua. Oh dia pasti nge-heal nih Mang, kita langsung push aja nih. Gitu, pushnya tambahin granat nih ya, baso borak nih. Makan baso basi nih ya, mampuy. Nah kita push kiri aja, dia kan lagi nge-heal tuh. Mudah-mudahan dia main gak pakai headset ya, jadi dia gak tahu step goal dari belakang. Dia mikirnya kita masih di pohon sih tuh Mang. Oh bener kan? Dia gak lihat gua udah muter padahal. Ya, Mamang lu mati dong. Mana lu? Oh bener kan? Ya awal yang baik ya, 11 kill ya. Setelah 2 hari gak main, bener-bener gak main. Gue kagak online, kumpulin tanya teman-teman gue yang main sering main sama gue deh, subscriber gue juga banyak. Gue edit tuh, OL ya 2 hari yang lalu. Terus vlog siapa gue gak tahu ya. Tapi thank you banget jadi menutupin pandangan. Momen chicken dinner urutan ke-6 di sini Bang Alek perang cacing gurun ya, karena skuad musuh menjadi cacing semua nih, makanya cacing harus dilawan dengan jurus cacing. Alhasil dengan bantuan bakso borax andalan Bang Alek, dia berhasil chicken dinner dengan 12 kill loh. Waduh, mati dong tuh orang. Oke, gua udah lihat musuhnya di depannya ada 2 nih. Wah, enggak bisa mah. Kita harus jadi kadal gurun. Kita harus jadi kadal gurun. Berhubung kita pakai gili ya, aduh nggak bisa. Oke di kiri gue 1, ini kayaknya 1 lawan, bentar gue mikir dulu, di kiri 1, oh kiri gue masih berdua nih, kayaknya nih, kiri gue masih berdua nih, biarin mereka berantem dulu Mang, biarin mereka berantem dulu, biarin, karena kita cari menang ya, kita cari kill, kalau cari kill main point blank ya. Nah, oke 1 lawan 3. Enggak ya, sih. Kita perlu boras nih, bisa bilang seperti ini. Tempat 1 di kiri, ngumpet di pot, oke. Gue udah lihat posisinya di kanan sini. Please, borax, gue mohon sama lu, kena 1, udah seneng banget gue. Borax, please. Oh, okay, borax. Oke, okay. Oh itu dia lagi mau revive di pot. Oke, okay, kita bisa langsung kenokin nih. Harus diri nih, Mang. Oke, okay, let's go. Arthur 771, welcome back to lobby. Waduh, gue udah bilang kita harus bawa granat ya di akhir game ya. Kenapa? Ini kayak gini-gini nih yang penting nih Bang. Oke, 1 lawan 2. Ini di circle. Di urutan ke-7, pertarungan di Miramar ya. Ketika musuh tinggal 2 orang tapi belum ada yang masuk circle, langkah yang diambil Bang Alek sangat bagus dan wajib kalian tiru nih guys. Cuman kalau keadaannya seperti ini ya, yang ke circle duluan pasti mati Mang. Nah ini mati ini pasti nih. Tuh mau kemana dia, orang gak ada cover. Cover field. Mau kemana lo? Tuh ditembakin lagi kan sama sebelah gue. Gak bisa. Gitu loh. Gue udah bilang kalau posisi seperti ini. Wah ini gue. Aduh ganti RDS dulu deh. Loncat banget. Oke, ya kita satu Mang. Kita full tank. Dia udah masih kena darah tadi. Udah kena 3 hit ya. Kita majuin aja circle 5 detik. Gak bisa, kita harus bunuh sekarang. Nice. Aduh bengong. Ya jadi yang gue bilang tadi ya, di posisi tadi ya, kalau 3 orang di luar circle, gak 3 orang, kalau misalkan musuh yakin dulu di luar circle, terus circle selanjutnya masih di jauh gitu, orang yang pertama nyebrang pasti mati. Jaminan sama gue. Jadi lu mau gak mau tahan badan circle gue. Pastinya lo harus ke boosting petol gitu loh. Kita apa perlu pakai borak sih, masih ada 3 biji nih.
Momen chicken dinner di urutan ke-8 didapatkan berkat bakso borak Kang Dadang dikombinasikan dengan kekuatan M4 dan match diakhiri dengan 13 kill. Let's go! Borak Kang Dadang ya, sedep dan ajaib lu. Jangan main-main sama borak Kang Dadang lewat gitu ya. Marmor 3 vs 3 Kang Dadang kalau jago masak, joss ya. Gua pakai. Momen chicken dinner di urutan ke-9 di Miramar berhasil didapat setelah pertarungan cacing gurun, tapi Bang Alek tetap lebih jago karena sukses menyapu bersih Miramar dengan 21 kill. Gua tuh media jalan deh. Gua tuh media jalan karena gua enggak tahu posisi dia di mana kan. Gua tuh media jalan, kalau dia jalan langsung kita tembak. Coba kita boraksin dulu ya. Siapa tahu dapat kan. Siapa tahu gitu loh. Karena gue gak tahu juga. Nah, bener kan? Kita tungguin dia jalan aja ke circle, langsung kita pick up. Karena gue juga gak tahu kalau gue nyari-nyari kemungkinan besar sih gue mati sama kadal ya. Kayaknya sih gitu, yaudah. Oke, PKD udah kita bersihin ya. Thank you for watching, jangan lupa subscribe. Buset, 21 kill ya, gila juga nih. Di sini satu nih gua. Tak kalah menarik di urutan terakhir ini Bang Alek bermain di map Miramar dan ketika last game 1 versus 2 ini kecerdikan Bang Alek tetap gak bisa dikalahin ya dan terbukti berhasil menyapu bersih hingga 16 kills. Oh itu dia tuh kulit. Gabung tadi susah loh gabung. Oke, kan udah bilang kita perlu keajaiban ya. Kita perlu tim B lawan tim A. Tim B yang kiri, tim A yang kiri, tim B yang kanan ya. Berarti keajaiban tim G, sorry salah. Nah, udah semua nih kumpulan momen paling epic dari Bang Alek ketika berhasil chicken dinner di PUBG Mobile. Seru kan? Ya langsung aja nih teman-teman tekan tombol like sama subscribe-nya ya. Thank you udah nonton. See you next video.